ini guys, lagi panen raya Bapak Said. Tanamannya banyak, cuman ini hari ini baru tak panen lombok hijau besar. Nah, ini sekali panen berapa kintal nih Pak Said kira-kira? Iya nggak tentu mas, kadang-kadang ya kintal setengah datang ke. Iya sekitar sekintal setengah sampai 1,8 bengge Pak Gih. Nah ini kawan-kawan, ini Bapak Said nih menekuni dalam bidang pertanian. Nah ini saya sudah kenal lama beliau, tanamannya juga bermacam-macam ini. Tinggal selera mau nanam apa gitu Pak Said ini. Nah ini panen sudah berapa kali nih Pak Said nih? 7 kali. 7 kali, sekitar ya rata-rata 1,5 kintal. Tiap berapa hari nih Pak Said nih? 4 hari 5 hari sekali. 4 hari 5 hari sekali lah. Ya 5 hari sekali 1,5 kintal. Dengan harganya mungkin saat ini lagi bagus kah? Sedang nih Pak Said? Ya sedang 15-18. Oh sekitar 15-18 nih. Nah, ini kan ini penguri-nguri pertanian di Kota Waringin Timur. Beliau ini termasuk juga sebagai ya bisa dikatakan tokoh pertanian juga kawan-kawan, karena juga diundang di kelurahan untuk menemui seorang mungkin dari ahli-ahli pertanian dari sono, dari atasan mungkin dikasih mungkin ilmu-ilmu baru pertanian kawan-kawan. Nah, ini tanamannya di sini khusus. Nah, sharing Pak Said nggih. Sharing tukar pengalaman. Nggih. Saking anu, saking Jawi Pak Said bijik. Nah, besok tamunya dari Jawa kan kawan. Ini lagi panen. Hari ini panen khusus cabe hijau nih nggih. Nggih, baru cabe sayur. Nggih. Barusan dapat 3 balur ini. Oh, 3 balur segini. Oh, ini hampir sekintal segini, Pak. Ya, enggak paling 30 kilo. 30 kilo segini. Nah, ini satu hari ini 3 balur aja segini kan, kawan. Satu hari 1,5 kintal, 5 hari sekali panen. Nah, ini kan, kawan. Beliau ini tanamannya di sebelah sini, kawan-kawan. Nah, selain lombok hijau panjang ini juga lainnya ada di belakang sana, tapi hari ini panen lombok hijau. Yang ini tanamannya sangat bersih, tempatnya lokasinya kayaknya ini anti banjir kan kawan, karena tanamannya di tepi jalan raya ini. Nah, jalan raya antara Sampit dengan Pangalan Bun. Nah, ini di depan ini mau tanam apa lagi? Kita lihat nanti. Ternyata tomat kan. Tomat kan kan ini tanamannya yang lagi booming juga pada saat ini. Nah, ini di sono juga tomat yang sudah siap panen kan. Kan. Nah, di sini hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 balur kan kan. Ini dapat 1,5 kintal, berarti 1 balur 10 kilo kawan-kawan. Nah, ini 10 kilo dalam 1 balur ini. Wah ngeri, 5 hari sekali panen 1,5 kintal dengan harga segitu, sekitaran 15-18 ribu per kilo guys. Kalau kita lihat dari sana, sebelah sana itu banyak yang ini. Nah ini kan kawan tempatnya, ini adalah pondok kebun, termasuk juga ditinggali oleh karyawannya kawan-kawan di sini. Nah, ini beliau ini termasuk juga tokoh pertanian kan kawan, karena sudah melang melintang di daerah sini sudah lama. Bahkan besok ada pertemuan di kelurahan, sharing dari
mungkin ahli pertanian dari Pulau Jawa kan kawan besok. Ini beliau persiapan tadi katanya besok libur di kebun karena akan menemui rapat sharing di kelurahan. Nah ini guys, Mas Brune yang bagian manen. Oh ternyata campur semangka ini di sini. Ini semangka kah bro ini? Oh semangka, tapi semangka diliarkan ini guys. Tidak begitu di anu, hanya untuk perlengkap. Nah yang jelas ini lombok hijaunya yang panen. Berarti satu balur ini 10 kilo. Nah, ini besar-besar ini. Enggak kelihatan guys, karena warnanya hijau. Daunnya hijau jadi enggak begitu kelihatan. Nah ini semangkanya, memang ini kemungkinan dulunya habis tanam semangka sini Mas ya? Iya. Oh, ini sisa-sisanya ini. Sisa-sisanya semangka nih guys di sini. Ini manennya seperti ini. Lomboknya enggak begitu tinggi-tinggi guys, teman. Lumayan satu kali panen satu kuintal setengah sampai 1,8 dengan harga 15.000 sampai 18.000. Nah ini guys tanamannya. Kira-kira berapa pohon ini Mas Bro kira-kira? 50. Nah ini banyaknya segitu kan ya. Ini tidak jauh dari jalan raya. Oke guys, kita akan menemui Pak Said lagi di tempat gudangnya. Nah, mau tanya dengan Pak Said sebentar lagi. Pak, kira-kira berapa pohon nih Pak yang ditanam nih? Ya, kalau lobangnya ini 2.200, tapi ya anggap aja 2.000 normalnya. Ya, normal 2.000-an Pak ya. Sudah panen berapa kali itu Pak? 7 kali ini guys. Nah, ini panennya 7 kali. Ini tanamannya tadi. 7 kali kira-kira sudah 1 ton nih guys. Ini perkiraan sampai berapa kali panen nih Pak? Perkiraan Pak? Ya kayaknya kalau 10 kali ya belum habis. Masih banyak berarti. Masih 10 kali. 10 kali belum habis sekarang aja masih. Lah pentingnya masih banyak ini. 10 kali belum habis kan kawan. 10 kali lagi. Nah, karena masih berbunga terus ini. Oke, video sampai di sini. Sampai jumpa lagi.